Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak tunjukkan anak-anak ikan gapi ya. So saya dah pisahkan daripada induk-induk yang besar ya. Induk-induk yang besar terdapat di sana. Di sana. So saya dah pindahkan anak-anak ikan gapi ke dalam bekas yang lebih kecil ya. Ikan yang bekas yang lebih kecil disertakan dengan pokok-pokok yang sesuai untuk anak ikan gapi lah. So kalau kita zoom kita dapat lihat anak-anak ikan gapi sedang bermain di dalam itu. So dia bebas daripada diserang oleh ikan-ikan gapi yang besar ya. So memang anak ikan gapi ni akan selamat lah. Lebih kurang 30 hingga ke 40 ekor ya dalam bekas kecil ini. Bekas yang telah diasingkan daripada bekas induk ya. Mari kita lihat bekas yang mempunyai ikan gapi yang besar. So, ini adalah bekas untuk ikan gapi yang besar ya. So, terdapat juga anak ikan tu, yang belum diasingkan. So, nanti kita akan asingkan lah. Sebab ibu ikan gapi dah mengandung dua kali dan juga dah beranak dua kali. So, dalam bekas ini, dalam bekas ini terdapat lebih kurang 20 hingga 30 ekor ikan gapi ya. So simple saja, bela sendirian di depan rumah. So kalau kita tengok, perhatikan betul-betul ya, mereka sedang bermain. Dan alhamdulillah kesemuanya jinak. Kalau kita letak jari, mereka akan bermain di jari-jari kita. Satu nikmat kebahagiaan daripada Allah. So terdapat 4 jenis pokok yang berlainan di dalam bekas ikan gapi ni. So insyaAllah kami akan bekalkan akuarium yang lebih bagus, yang lebih sesuai untuk ikan gapi seterusnya. Kalau nampak situ kita masih terlihat anak ikan gapi ya. So nanti kita akan selamatkannya. Ada 2 ekor lagi anak ikan gapi yang masih kecil. So mari kita pindah ke bekas anak ikan gapi. Okey. So sampai di sini saja guys. Jumpa lagi di next part. Assalamualaikum.